sebagaimana kalau menyangkut dengan masalah apapun yang ada pada binatang kurban, tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah bagi orang kerja, dan juga amil kalau dia statusnya sebagai wakil juga sama. Lantas bagaimana kalau ada rencana ini kita masak satu belangong dan kita makan sama-sama? Nyan kalau satu kambing langsung diambil dalam banyak kambing dan kambing itu dimasak dan dipotong, itu tidak boleh. Sama dengan yang punya kurban kambing tersebut, tidak ada apa-apa, semua makan. Tidak ada yang disedekahkan lagi kepada fakir miskin, tidak ada sedekahkan dihadiah atau dihibahkan kepada orang kaya. Karena sudah semuanya. Padahal, fa'taimul ba'isal fakir. Yang pertama, fakulu minha, makan oleh kamu sedikit. Selanjutnya, serahkan dan bagikan kepada kaum fakir miskin. Makanlah satu kambing semuanya sudah dipotong dan sudah dimasak dan dimakan semuanya. Dia korbannya tidak ada lagi apa-apa karena sudah dimakan semuanya. Maka dalam kaitan ini, bagaimana juga minta izin pada orang yang punya kurban, tidak satu, beberapa ekor, ambil sana sikit, minta izin dari yang punya, lantas masak dan makan, lantas juga yang punya makan bersama. Itu boleh, karena makan sedikit, kemudian sisanya baru untuk dihibahkan, atau dihadiahkan, atau disedekahkan kepada fakir miskin.